Pelakon Shahnaz Ahmad enggan lagi memanjangkan perbalahan di antara dirinya dengan aktor Azhar Sulaiman berkenaan isu Palestin dan Israel. Shahnaz atau Shahnaz Ahmad Basir Ahmad 38 berkata dia memilih untuk tidak menghiraukan pandangan yang dilontarkan Azhar berkenaan konflik peperangan yang sedang melanda negara berkenaan. Kata Shahnaz, meskipun dia telah menegur Azhar secara berlapik, namun aktor berkenaan tetap berdegil dengan pendiriannya. Orang dah tegur cara habis berlapik, kalau tengok dah macam usop wheelchair dah punya lembut, tak tetap dia nak post juga. Lantak kaulah bang, pendapat kau kan, kau layanlah apa dalam kepala kau, aku doakan kau enjoy dengan perhatian yang kau cari ni ya bang, katanya. Shahnaz meluahkan perkara itu dalam satu hantaran di Instastory-nya pada Isnin. Dalam hantaran sama, Shahnaz turut menitipkan pesan supaya orang ramai dapat terus memboikot setiap produk yang mempunyai kaitan dengan Israel. Yang mana dah beli, simpan dan makan bagi habis, jangan beli lagi selepas ini, jangan bazir pula, kali ini hidup keras sikit, ujarnya. Sebelum ini, Azhar pernah memuat naik satu hantaran yang mempertikai strategi digunakan ketua pejuang Hamas di Palestin bagi menentang Israel. Hantaran itu bagaimanapun mendapat kecaman teruk bukan sahaja daripada netizen, malahan juga rakan artis antaranya Shahnaz. Azhar kemudiannya memuat naik satu hantaran video di Instagram untuk menyatakan pendiriannya yang sebenar. Menurut pelakon itu, dia memberikan sokongan terhadap Palestin, bagaimanapun masih mempersoalkan tindakan Hamas yang menyerang Israel. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.